Hello Skype Fam, and Petik sekarang berada di Chalet kegemaran saya, Chalet Sri Daman Teluk Tempoyak, Pulau Pinang. Hari ni saya nak check-in kat sini pasal tempat ni saya suka sangat sebab boleh memancing. Lepas ni kena ikut aktiviti saya buat memancing. Jom check-in dulu. Korang kalau nak duduk kat sini kan, ada 4 jenis bilik tau. Standard room, deluxe, executive dengan family suite. Harga pun bermula dari RM95 satu malam. Murah kan? Okey geng, jom saya nak bawa korang semua melawat ke bilik dia. Kat sini siapa nak mancing? Ada juga umpan ni sediakan. Oh tak. Kita request dia orang boleh tolong carikan. Kemudian bayarlah. Ni kawasan dia punya first kita jumpa day one dia. Bilik saya belah sana. Chalet ni kan sebenarnya memang dibina atas laut. Saya punya bilik adalah blok yang baru. Diorang baru buat. Bilik saya mestilah eksekutif. Action kan? Kenapa saya pilih bilik eksekutif? Sebab dia ada balkoni. Yang best je tentang eksekutif room ni kan, boleh nampak Jabatan Kedua Pulau Pinang. Cak! Sebabkan kita tak makan tengah hari lagi tadi, sebab check-in pukul 3 kan. So, nasib baik sebelah chalet ni dia ada di Seafood Paradise. So, kita makan dululah kat sini. Ha, korang nampak ada banyak jenis ikan tu. Pilih je, bawal ke, pari ke, ikan sembilang ke, siakap ke. Request je nak masak apa. Semua diorang boleh masak. Nak ketam ke, sotong ke, apa, ketam nipah ke, udang lah. Semua ada. Semua fresh. Diorang ambil dekat kampung nelayan sebelah je. Sat, ni sini payment term cash saja ke ataupun boleh scan-scan ke apa? Tak boleh pakai? Cantik. Sambil menunggu makanan. Terfikir, korang ni dah like ke belum? Dah subscribe ke belum? Tadi saya dah pilih menu yang nak makan. Korang tengok kat sini, saya pilih ikan pari bakar. Nampak dia bakar dengan sambal dia. Ini dia ada bagi air asam. Ini ada sambal cili dia. Lepas tu, ini paling special sebenarnya kat sini. Dia punya sotong celup tepung. So, kalau korang suka udang pun boleh buat juga. Tapi saya lagi suka sotongnya. Dia punya famous menu kat sini. Yang ini kailan. Kailan goreng biasa je, bukan ikan masin. Dan saya nak ada dia berkuah-kuah sikit, saya order sup daging. Okey, saya dah lapar sangat. Saya nak makan dulu ya. Cuba ikan bakar. Lembut isi ikan bakar dia. Isi pari ni lembut. So, maksudnya ni ikan baru lah. So, yang ini kita try dengan sambal. Ini kita try sambal yang ini. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Lembutnya. Pedas. Yang ini sebab tadi saya makan dengan yang sambal ni. Tu dia ada rasa masam-masam. Asam Jawa. Ada rasa belacan sikit. So, bagi yang suka nak ada rasa macam masam-masam tu, boleh cicah yang ni. Ni yang satu ni, saya nak try yang tak sambal cili ni. Saya suka ni. Sebab dia ada masam manis. Ada manis. Apa dia pakai macam sos Thai kot. Kalau korang tengok, ikan bakar ni pun dia ada, dia dah bakar dengan sambal tau. Sambal dia pun
okey, sedap. Dia ada manis, dia ada pedas, dia pakai cili, apa tu? Macam cili boh tu kan. Tu dia ada rasa serai-serai sikit. Dia blend yang dia blend sekali. Sedap. Sedap. Dia kena nasi sikit. Ih, nak kena sambal. Kita ambil sayur kailan sikit. Wih, terasa keenakan di tepi pantai. Kita test sup dia. Sikit tawar lah. Dia punya sup dia ni berminyak. Minyak banyak. Kalau dia kurangkan minyak sikit, mungkin boleh rasa dia punya sup daging ni. Ni. Ini paling penting saya nak makan. Kicas. Punya sos ni. Lembut gila. Boleh dengar tak crunchy-crunchy dia? Saya nak cari yang crunchy sikit. Lembut gila sotong. Sotong fresh ni. Baik, marvelous kumbang. Sedap. Kalau korang datang sini, datang duduk kat Chalet Sri Daman, ataupun kalau korang tak duduk kat Chalet pun, korang datang ke tempat ni, seafood, apa, di Seafood Paradise ni, ini budget kerja. Dia punya celup tepung dia. Sotong celup tepung ke, udang celup tepung ke, terbaik. Oh. Alhamdulillah. Perut pun dah kenyang, jadi orang pun nak balik ke bilik. Dia nak get ready untuk tinggi mancing pas ni. Seterusnya sampailah pos. Come on, kita pun dapat ikan dah. Si. Sambung mancing kat bilik pula. Siapa yang duduk kat sini, dari sini memang malam diorang tak akan keluar ke bandar dah. Diorang akan duduk kat sini dan bilik memancing. Bilik sampai bodoh. Ada lagi. Tak. Yelah. Ni siapa pula ni? Ni anak siapa?
apa pula ni? Takut. Lama lagi. Kat sini mesti sebab kalau kat tinggi-tinggi pantai ni memang banyak glamour lah. So, kalau setakat nak lepaskan gian, mancing tu kan, boleh lah kat sini. Sebab senang dapat. Lepas sekarang ni, setakat yang kau dapat tadi memang glamour je. Kan dulu tak ada lagi. Sebab dulu kat sini banyak juga orang-orang di kafe ni sebenarnya cakap kalau nasib baik, kadang-kadang boleh dapat siakap, boleh dapat kerapu. Sebab depan tu kan kelong yang diorang ternak ataupun lama untuk siakap dengan kerapu. Dia ada juga dia dalam beberapa ekor tu memang akan terlepas di dalam kolam diorang. Kalau nasib tu baik, boleh lah. Umpan kat sini tak susah. Umpan sini senang je, ikan sini tak selirik. Mungkin orang pakai sama ada pungkul ataupun udang. Udang tak kisah, udang hidup ke, udang udang yang dah mati, udang kat pasar, kat Giant, Tesco tu kan. Pun boleh dapat. Ataupun kalau orang nak pakai isi ikan pun boleh juga. Tapi kena potong-potong lagi buat ikan. Okay guys, sekarang saya bersama manager Shelley Sri Idaman, Cik Anwar. Ya Cik Anwar, kot boleh bagi apa tu sedikit info bagi kita punya viewers tahu sikit? Oh, maklumat semua pelanggan-pelanggan macam ni lah. Kita akan mula bagi pada gulai ini pula lah. Kita akan mencari lebih semua kan. Kita orang minta semua datang mula lah di Shelley Sri Idaman. Semua akan kita punya apa lauk pun semua alhamdulillah lah, semua dah okey lah kan. Ikan akhir pun alhamdulillah lah, semua balik tak ada yang kosong lah. Betul, setuju. Okey, setuju dia. So info nanti kita call je lah. Call saja. Itu boleh telefon saya lah. Nanti saya bagi nombor untuk dihubungi. Kalau korang nak booking dekat Shelley ni, saya akan bagi nombor dekat bawah. Tengok ya, nombor telefon untuk booking. So guys, kalau korang berminat nak datang sini, nak cuba pengalaman korang sendiri di tempat ni, nanti jangan lupa tengok nombor yang saya sertakan di bawah. Lepas tu korang jangan lupa like, subscribe Skeptivity. Sebab ada banyak episod lagi menanti korang. Jumpa lagi Skeptivity. Bye-bye.